sehingga instruksi Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia bahwa perang terhadap narkoba karena Indonesia darurat narkoba. Maka untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran obat narkotika dan prekursor narkotika di Kota Tasikmalaya harus memiliki payung hukum. DPRD Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan rapat paripurna kelima persetujuan Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya Rabu 30 September 2020. Dalam kesempatan itu turut dilaksanakan pula persetujuan Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk dijadikan peraturan daerah serta penyampaian rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2020-2021. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim SH mengatakan, setelah diundang-undangkan, diharapkan pelaksanaan atau realisasi dari kedua raperda yang disetujui tersebut benar-benar terlaksana dengan baik. Karena tentunya ini juga sudah masuk ke wilayah eksekutif, sehingga DPRD Kota Tasikmalaya pun tidak ingin hanya diketok dan selesai di dalam rapat paripurna saja. Tentunya kita berharap bahwa Tasik ini bebas dari peredaran narkotika atau penggunaan narkotika sendiri. Ya, itu yang kita harapkan nanti. Setelah perda itu diundangkan, tentunya yang diharapkan pelaksanaannya. Kita tidak ingin perda hanya diketok di sini, selesai sampai di sini, nggak ada realisasinya. Tentunya itu sudah di wilayah eksekutif. Terkait rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2021, pemerintah mendapatkan surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa Kota Tasikmalaya akan ada pengurangan anggaran untuk DAK dan lainnya sebesar 70 miliar rupiah. Dengan adanya pengurangan tersebut, tentunya akan sangat berdampak pada proyeksi anggaran. Sudah jelas, sudah disampaikan barusan oleh Kota Nota. Karena pagi ini ada surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang kita ada pengundangan untuk DAU dan sebagainya sebesar 70 miliar itu sebenarnya kan menjadi materi untuk pembahasan di OPD. Bukan hanya Dewan yang proaktif, pemerintah daerah, KPD dan OPD semuanya harus proaktif juga untuk dengan kerjasama membuka mana yang prioritas, yang mana akhirnya nggak prioritas lah, bisa ditunda. Itu saja. Kita tidak bersangka sangka, tidak bersudon ya. Tapi mungkin kita lebih kepada untuk kepentingan masyarakat banyak. Dari gedung DPRD Kota Tasikmalaya, koropak.co.id mengabarkan.